fasilitas secara sana itu bisa langsung terdeteksi. Yang tidak vaksin, belum vaksin, sekarang masuk kita siapkan mereka mendapatkan. Yang keempat, nanti kami juga akan melakukan rapat koordinasi dengan lintas etis juga termasuk FKW mempersiapkan juga mengantisipasi natal yang baru, tapi juga dalam takdir bahwa hari ke depan semua ini kita akan lakukan juga tidak bisa sendiri memulai, tapi harus melibatkan masyarakat termasuk insan pers. Pak Bupati, terkait dengan barcode yang akan dipasang di setiap OPD, itu kalau misalnya bagi ASN yang belumlah mendapatkan vaksin, kan berarti tidak bisa masuk. Iya, otomatis. Di tempat itu juga akan disiapkan. Iya, jadi memang barcode disiapkan, tetapi juga ada unit-unit ya, yang disiapkan untuk nanti mereka melakukan pos yang disiapkan. Jadi ketika barcode disiapkan, ada yang masuk, yang itu terdeteksi belum vaksin, segera langsung vaksin. Iya, langsung vaksin disiapkan. Tenda siapkan. Tenda siapkan. Bahkan ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan nanti sekali dari Kominfo, kepala dinas dari siapa? Harus ada izin dulu dari Kominfo, kemudian nanti sekarang disampaikan atau dipasang di perkantoran termasuk. Di tempat pun mulanya kadang bisa juga terjadi. Semua kita juga sering berbicara dengan masyarakat yang belum memahami bagaimana manfaat dari vaksin, tapi secara terus menerus dan harus dilakukan terus upaya strategi yang berikut adalah mendorong percepatan vaksin ini. Kami sudah ada menyiapkan mungkin barangkali pendekatan yang agak sedikit. Di sana ya perlu harus ada vaksin ya, apalagi kalau kita masuk di gereja dan masjid pasti berjamaah semua ya, sehingga itu penting. Pak Bupati, terakhir supaya tidak terlalu panjang ya. Saya minta Pak Bupati satu himbauan untuk masyarakat. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, selamat sejahtera. Dan menghimbau sebenarnya pada seluruh masyarakat Kabupaten Kapal, ya, seluruh masyarakat Kabupaten Kapal dari Karas sampai dengan Tanah Rata, ya, untuk mari bersama-sama kita mengikuti atau serta dalam mengikuti pelayanan vaksin. Vaksin ini sesungguhnya penting untuk kemudian menjaga dan juga bisa membatasi ruang atau kecepatan daripada COVID-19 yang akan masuk. Jadi vaksin ini dilakukan juga semata-mata untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu satu orang atau dua orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Kalau vaksin ini dilakukan dengan cepat, kita akan kembali dalam sebuah lagi untuk bisa beraktivitas baik secara ekonomi, sosial, keagamaan dan sebagainya. Saya pikir itu, jadi kami berharap. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.